Video ni adalah sambungan pada bike camping ke Pertak yang aku upload minggu lepas. Sebelum sambungan ini diteruskan, aku nak share dengan korang bahawa Rodali Malaysia akan adakan satu bike camping program dekat Sungai Pertak pada 22 dan 23 hari bulan Disember. Okey, satu malam sahaja. Nanti semua details nanti aku akan bagi dia punya link dekat bawah. Penyertaan adalah terhad dan ada syarat-syarat yang telah ditentukan. So kalau korang free dan korang nak merasa macam mana nak pergi bike camping ni, so korang boleh join. Tempat ni kita kena beritahu awal-awal lah. Dia tak adalah macam ada toilet ke apa semua ni, dia memang purely camping sahaja. Tapi dalam masa yang sama, tempat ni korang tengoklah video ni nanti. Tempat ni memang bersih dan cantik. So kalau korang free dan korang berminat untuk join, aku jumpa korang pada 22 hingga 23 hari bulan Disember nanti. Okay, jangan lupa join. Link ada dekat bahagian description. Kat luar tengah hujan, duduk dalam ni makan roti kaya. Sedap juga ni. Duduk apa? Sekarang pukul 7.35. Tapi korang boleh dengar kan, hujan tak berhenti. Dalam kemah ni pun dah basah dah ni. Kemah ni dia memang tak boleh tahan hujan lama sangat. Sekarang ni tengah lepak pukul 11.35 malam. Hujan ni lebat tadi daripada pukul 6.30 tak berhenti. Sebelum tu pun ada hujan juga. Tapi daripada pukul 6.30 sampai pukul 10.30, nak dekat pukul 11, baru habis berhenti. Kemah aku pun dah lencun dah. Dah memang banjir lah kat dalam tu. Air pun dah bercakung. Aku nak tidur kat sini malam ni. Sini. Nasib baik ada bumbung Amin pasang. Dalam waktu hujan gigih dia pasang tadi. Sekarang pukul 6.10 minit pagi. Mam kita pun nampak kemah dia dah cerah. Pagi ni baru sempat sidai segala pakaian lah, beg apa semua yang basah-basah. So kita tengok ni lah, malam tadi sampai air bertakung lah. Aduh, air bertakung basah sampai hujung sana. View dia takung. Nasib baik ni apa? Landai. Dah tu bawah. Nak buat teh. Sementara tu aku ada bawa chicken mushroom soup Campbell. Ini boleh makan cicah dengan roti kejap lagi. Lepas tu ni ada Ibrahim nasi goreng kampung. Sebenarnya ni nak plan nak makan malam tadi, tapi pasal hujan tak boleh. Tak boleh nak masak lah, tak selesa. So inilah sarapan pagi ni. Tengok tu lah. Mam tengah sedap. Tengah berendam. Sejuknya. Okay, seriously lah, pagi ni dahlah keadaan sejuk. Air ni pun menambahkan kesejukan. Tak tahu lah sama ada boleh rendam tak. Dia sebenarnya trik dia memang kena rendam je terus. Lepas tu dia akan jadi okay. Satu.
dua, tiga. Sungai ni dia banyak batu. Ha, jadi dia tak dalam ah. Takat berendam boleh ah. Okey lah, cukup lah. Aku rasa dah cukup lama dah berendam. Lepas ni nak packing. Lepas packing, ah, alamak. Ini pun aku. Puh, selamat. Lepas packing, boleh balik lah. Biasa selepas camping, benda yang paling malas sekali nak buat adalah kemas, pasang balik kat basikal. Itu kerja yang paling malas sekali. Okay, ini aku nak pesan benda penting ni. Bila kita pergi camping ke apa, make sure sampah tu semua kita letak dalam plastik, dan kita make sure tempat yang kita dah guna ni bersih. Orang lain nak guna balik. Okay, kita nak sibuk, kata nak camping back to nature lah kan. Ha, tapi kita jagalah juga nature kita. Okay. Okay, semua dah habis packing. Okay, mam, jom. Okay, jom mam. Kita orang balik dulu. Okay, Mio dengan Amin diorang stay sampai esok. Diorang dah ada rescue. Okay. Okay bang, selamat. Assalamualaikum. Tak menyesal, tak menyesal.